Pemerintah desa di seluruh Indonesia atau APDESI yang saat ini sudah memenuhi gedung DPR Senayan Jakarta. Di mana kita tahu saudara masa dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI memblokade jalan tol dalam kota dan juga jalan arteri depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat siang ini. Ini adalah gambar terkini di depan gedung DPR Senayan Jakarta di mana sejumlah polisi sudah berjaga dan dua jalur tol dalam kota sempat ditutup sehingga pihak tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan-jalan. Itulah yang disampaikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Karo Sekali, yakni Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dan saat ini saudara, massa masih memenuhi depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Masa tidak berhenti di situ, masa juga sempat mengibarkan bendera, lalu juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana. Ini memenuhi gerbang di pintu gedung DPR, saudara. Sebelumnya juga blokade jalan telah dilakukan oleh massa APDESI pada siang tadi dan polisi juga meminta massa APDESI untuk tetap melakukan demo secara tertib. Massa Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI ini menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan. Audiensi sempat dilakukan, perwakilan dari APDESI hanya bertemu oleh sekjen di sana. Ia berharap bisa menemui ketua DPR untuk membahas tuntutan mereka di mana DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Massa berharap bisa bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk berbicara terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Desa. Dan hingga sore ini massa tetap berada di sana hingga perwakilan dari massa APDESI bisa bertemu dengan Ketua DPR. Dan rencananya ketika massa atau perwakilan massa tidak bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, massa berencana juga akan kembali lagi besok dan kita berharap bahwa aksi ini tidak berkepanjangan, saudara. Pihak dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI bisa bertemu dengan Ketua DPR RI. Dan informasi terkini